وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء Gomarun. أجمل منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء yang ikut sholawat syair Komarun semoga dapat cahaya Rasulullah. Komarun, Komarun, Komarun sidinan nabi dalam ilmu penerbangan terbang maksudnya orang penerbang ada namanya nggaleh kemplongan banjari itu ada nggaleh ada gendaan ini gendaan orang gendaan gemblean gitu loh gendaan ini tur memang yo antik istilahnya gitu antik ono sing nomor si jiwi jeneng golong golong si ji nomor loro golong loro nomor telu ki aneh jadi ngana isi gitu. Nomor papat sing ini nikah. Sing tahu belajar terbangan ya mudeng senak mudeng ya
yang mau agar jeplak ngono jajus-jajus. Jadi terbangan Banjaran iki wonten 4 macam. Tiga, golong itu ada 2, golong 1, golong 2. Terus terbangan yang kedua dan tiga ini namanya nganai baru nikah. Ya saya mau protes piung biar guru le mulang ngoten gitu. Jadi golong nganai nikah. Jadi lah gerakan ketukan cepat sama lambat ada 2 macam, siji galeh, nomor 2 namanya gendaan. Nah, ini coba di sistem yang kalem dulu namanya galeh dulu, galeh itu. Galeh kalem gitu. Komarun 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 si denan nabi Komarun Wajahil 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 si denan nabi Rasulullah ketika disorot oleh cahaya apapun termasuk matahari bulan tidak ada bayangannya. Kenapa? Balkanlah nuro karena Rasulullah adalah cahaya di atas cahaya. Oh,
namanya galeh, yang berikutnya adalah gendaan. Sing solawat ojo mung tutuke mulute tangane. Ketahuilah oleh kalian, di hari kiamat justru mulutmu dikunci. Yang bicara apa? Yang jadi saksi apa? Ayo solawat, dikir bersama kami, mafia solawat, tangane melu solawat, sikile mancal-mancal ra apa-apa. Yo komarun, yo kere komarun, semuanya komarun si tenan tadi komarun wajamin si tenan tadi apa masuk ke apapun yang tersentuh tentang Rasulullah maka bauannya tidak akan hilang sampai kapanpun. Allah Allah wa amman wa nuha kullal ibadi wa amman wa nuha. Siapapun bisa mendapatkannya. Ibadi wa amman wa nuha kullal ibadi Habibullah.
Mafia solawat. Sing mahasiswi tangan yang ini bro. Wah, wiki cewek-cewek ora gaul blas. Pokoknya barometer orang ini baik apa benar syaratnya kalau versi saya harus gaul. Versi saya gosek belum ada keterangannya. Ini masih nakes kalamnya, masih kurang, masih koma. Pokoknya barometer kebenaran dan kebaikan zaman akhir adalah kita harus gaul. Atau dalam tanda kanda lain, dalam tanda kurung, wong sing bakal selamat dunia akhirat saiki kudu gaul. Apa ku gaul? Gabung karo ulama. Ini nyon sewu, saya dulu yang ngajari Pak Anas nih, si guru saya nih, Masya Allah, jauh. Tapi ya itu, orang kan membawa nasib sendiri ya itu. Kadangkala Anda nanti lebih hebat dari beliau bisa jadi. Itu senang kita. Seorang guru, seorang dosen melihat mak muridnya sukses pasti senang. Gitu. Kecuali dosen yang tidak waras gitu. Saya melihat murid saya sukses. Ini di telepon, Alhamdulillah telepon barusan Abah. Salah satu alumni pesantren saya, lulusan tahun 99 ya, 98. Dia masuk ke Pol Airut, langsung waktu itu letnan ya. Sekarang udah AKBP, dan telepon Abah, Alhamdulillah kita lulus SPIM. Alhamdulillah nak, sukses. Seneng, seneng. Kalian harus lebih hebat dari Pak Anas. Jos! Kalian harus lebih hebat dari Abah, dari guru kalian. Amin Allahumma. Tapi jangan lupa, tetap jangan lupa, apapun tetap hormati yang lebih tua, itu akhlak Rasulullah. Mafia selamat. Ayo ngene ton. Mafia selamat. Mafia selamat. Mafia selamat. Pertanyaannya kenapa kok gini? Saya ini jujur alhamdulillah kita di 2000 salah satu puncak produk dari Anda ikut di apa? Ini ya, di Kordais ya. Ini di Kordais. Ini alhamdulillah ini yang saya sendiri. Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, 2013 saya mengalami betul-betul diangkat oleh Allah. Jadi yang selama ini kita sesuatu harus kredit ya, dari materi dan materi dulu. Kalau jamaah kita, jujur saya 94 nikah, sebelum nikah. Istri saya orang dakwah juga. Jadi kemudian 94 nikah, 95 saya bikin pesantren. Sebelum bikin pesantren, jadi masih kuliah ini, bikin pesantren. Allahumma nekat. Karo siji Allah memboh lah. Apa dadine nyong tak ngerti kok Gusti Allah sing luwih salah kaya kowe lah. Oi. 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 Alhamdulillah itu 13. Kenapa di awal kan saya katakan 2013? Karena di 2013 itulah resmi setelah sekian tahun kita malang melintang di dunia dakwah ya. Alhamdulillah kita berhasil mendirikan yang benar tadi, Mafia Solawat Indonesia. Anda bisa lihat di tanya sama Mbah Google ya, Google. Klik aja Mafia Solawat gitu. Jadi atau Anda lihat www.mafiasolawat.com, www.mafiasolawat.com gitu. Jadi mohon maaf, ini saya katakan kita pusatnya di Jawa Timur, Jawa Timur. Saya baru pulang tadi dari Jawa Timur. Jadi setelah mulai Kamis ya kita baru pulang tadi, alhamdulillah langsung bayar tanah gitu. Jadi limang dino kena gue bayar tanah gitu, alhamdulillah. Saya tidak pernah niat materi, nanti saya sampaikan ke kalian. Jadi tolong kalau Anda pengen hebat ke depan, mulai sekarang toto. Totonya apa? Apapun gerak tubuhmu, entah itu melangkah ke kampus, melangkah untuk belajar, melangkah bekerja, opo wae obahe awakmu, apapun wujudnya, mau apapun yang penting itu positif. Just kerja, belajar, ngaji, apapun. Tolong.
nih jangan lupa yang terpenting dan yang terurgen adalah ibadah. Jos. Jadi bismillah niat son ibadah. Menoe. Bismillah niatin son ibadah. Itu penting. Itu pokok, itu urgen, itu pondasi yang sangat kerangka yang sangat penting. Jangan lupa. Lah nanti kalau kamu obahe kuwi sinau kok untuk ngilmu. Obahe awakmu kok mangkat kuliah dadi pinter, dadi sarjana. Mohon maaf. Setelah kamu pinter, kamu jadi tukang dakwah yang subhanallah di kemana-mana melalang buana. Saya katakan, atau anda tadi obahe awak kok kerja banjur untuk duit, dodolan untuk bati, iso tuku motor, tuku mobil, tuku omah, iso macam-macam. Ingat, rezeki, uang, sarjana, ilmu, pinter, cerdas, sukses, punya pangkat, punya jabatan, demi Allah saya katakan di sini, itu hanya bonusnya Allah. Yang penting bukan itu. Apa? Kau dapat ridhonya Allah karena kau niatnya ibadah semuanya. Jangan salah ya. Jadi niatnya tetap semua ibadah. Nanti pinter, lulus sarjana, iso kerja, itu hanya bonus. Apa? Bonus saja. Bonus saja. Ada yang lebih besar dari itu. Apa? Ridhonya Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan keagungan ridho Allah. Ini yang kita cari. Makanya biar kalian ini menjadi pribadi yang ke depan ini keringatnya adalah keringat orang mujahid, pejuang di jalan Allah. Ingat bahwa ketika ingat bismillah, sinau, mangkat, sekolah, ngaji, kuliah, kerja, itu jihad fisabilillah. Pahalanya, wow, ridhonya Allah. Lah, engkau untuk badi, satu koma, itu hanya bonus. Alah, enggak ada maaf, enggak ada apa-apanya itu. Oke, next, berikutnya, ini saya katakan kenapa salam tiga jari. Jadi kita mafia selawat punya khas yel-yel, pengajian pakai yel-yel ya mafia selawat. Jadi, mafia selawat, jos. Mafia selawat, jos. Kenapa salam tiga jari? Karena kita mengingatkan tentang iman, Islam, ihsan. The fight, the Islam, the ihsan. Jadi iman, iman. Iman kan kita suruh percaya Allah aja. You just believe to Allah. Artinya, you just believe to believe Allah. Nek wis percaya kan apa dawuhe mbok lakoni, apa larangane mbok doi lak ngono. Kalau kita langkah hidupmu adalah tidak sesuai dengan perintah, kemudian larangan kau langgar, perintah kau tinggalkan, ya berarti imanmu semele kete gitu deh. Makanya ini iman itu hanya sepele, suruh percaya aja lah. Please, please. Please percayalah Allah. Believe Allah. Sampai kata I can live if living in without you. I can kill ke Allah, jangan ke Sunarti apa Sukini, oh, jangan. Saya katakan di sini nanti percayalah. Wis poke percaya ngono wis. Wis percaya itu modal utama itu. Nggih. Paham ya? Yang kedua Islam. Kenapa Islam kok petunjuk? Islam kan guide the people to the right path. Mbuh. Kowe mahasiswa oon kowe tadi. Dongake, dongake sing bengok, artinya mu dongake panjang umur ya. Nanti kok menungso mati kabeh urip dhewean itu. Jadi petunjuk kan? Sana, sana, masjid, ngamal, sholat, poso kan ya, betul ya? Guide the people, petunjuk. Ya, petunjuk, wah, artinya baik. Yang terakhir ini kalau sudah iman, sudah Islam, don't stop here. Gue aja mandek nih kene sik. Ada tataran tertinggi karena simbolnya jempol. Apa itu? Ihsan. Itu manusia terhebat sebetulnya tidak beriman. Mohon maaf. Terhebat itu setelah melalui iman, terus fase kedua Islam, yang ketiga dia adalah orang ihsan. Jadi fase terhebat itu ihsan. Apa itu ihsan? Satu, dia mampu melihat Allah. Kalau enggak mampu ya enggak usah. Tapi paling tidak yang nomor dua harus kamu miliki dalam hidupmu. Apa itu? Merasa dilihat Allah dimanapun, anytime, anywhere, kamu dilihat Allah.
Nek koyok ngene uripmu ora bakal mengga-menggo. Tidak mungkin kamu berani enggak sholat, enggak mungkin kamu berani maksiat kamu. Karena merasa dilihat Allah. Masio, Jawa Timur iki. Masio, masio ge apa arepo? Arepo pacaran ning pojokan kampus ngisor wit mete jaman mriki wit mete kabeh kono jaman waku kan kampus. Biyen sebelah ndi metene ge yo. Masih yo. Ora ana wong berduaan tok antara Mukidi dan Sukini gitu. Tapi karena punya pribadi merasa selalu dilihat Allah, enggak mungkin berani macam-macam. Boro-boro kok kissing. Apalagi mohon maaf, necking, apalagi intercos. Alah. Wis poe ngono kuwi lah poe. Jare cara biyen kuliah iki KNI apa? KNIP, jadi kissing, necking, petting, intercos. Apa kuwi? Wis pokoke ngono kuwi lah gitu. Buahe beritane memalukan itu mahasiswa YN kecekel ning nggon apa kamar mandi masjid ngene kae lah. Jadi oke, itu bukan kissing, bukan sinting. Karo stressing, betul kowe. Kowe bedes kok genah gitu. Oke, next. Gini aja enggak usah duduran sama Allah. Ujian ning ruangan kelas. Tes. Lagi tes nih. Wis nyiapin kepean sak tumpuk. Halo? Tapi kamu merasa penjaganya mendelengi kowe terus. Berani ngepek? Boro-boro ngepek noleh ora wani sampe ngentat-ngentut nguyah-nguyah nganggo niku. Gembrok bias kabeh niku. Kenapa? Karena kita merasa dilihat terus oleh pengawas ujian. Boro-boro ngepek, noleh gak berani, betul? Coba kita naikkan ke atas. Kalau hidup kita seperti itu, merasa dilihat Allah, kita gak berani macam-macam. Lurus, lempeng, jujur, teman, semangat dalam kebaikan selalu. Itulah orang ihsan, makanya orang hebat. Mudeng ya karepmu. Sing penting jos. Sing penting wae ora muni jos nasibmu elek ngono. Sing penting. Apanya yang jos? Iman, Islam, ihsan. Terus kenapa simbolnya tiga jari? Yang kedua, mohon maaf nih. Ini mengingatkan just remember you. Gosek burung cek koma gitu. Just to remember about your life is to just 3 days. Jadi ngen ketok gaya bahasa Inggris padahal ya klep-klepotan gitu. Jadi mengingatkan kita semua dengan salam tiga jari bahwa hidup kalian itu sebetulnya hanya 3 hari. Uripmu, umurmu ki jane mung 3 dina tok ton, rungokno. Kita ki raine rai meranggen karo dempet demak gitu. Jos. Jadi umur kita itu hanya 3 hari. Makanya tapi tidak boleh gini loh. Harus gini. Ini ada artinya nanti. Jadi hidup ini hanya 3 hari. Makanya simbol kita sama 3 jari. Yang pertama hari yang sudah berlalu. Kemarin, biyen, wingi. 2 hari ini. Kemarin, hari ini, sama besok. Wingi, saiki, sesok. Yesterday, today, tomorrow. Yesterday is experience. Yesterday is history. Today is reality. Tomorrow is hope. Ngomong artinya nih. Kowe iki wong desa lulus SD wae ora tekan kene kok tokatene. Hah? Paham ya? Kemarin biyen jentik. Artinya biyen nakal, biyen bodho gendeng lula-lulu. Anyaranmu ning kampus ya pelola-pelo ta padha biyen aku biyen. Pengalaman. Lah kan yesterday is experience, pengalaman. Just. Jadi biyen ki yo cilik, bodho, nakal, kemplinti, kowe lho petakilan ya ta. Unyu-unyu ya.
Biyen dulu. Rusak, miskin, melarat, terkoso, betul ya? Cendek kan? Masa bodoh, masa wong e piye? Ah, bodoh. Masa ngene bodoh. Nah. Wong e piye? Alah, lalala. Lah kok lalo, ora ini katrok, anyaran ning kota. Ayo karang Brebes songgom blosok tekan Semarang ya kaget lho lalo blong ablo. Aja kulang nyek temen kaya kula. Ya itu tak nyong tak kader temen ki. Oke. Kecil ya. Hari ini today kau mau bekerja keras, mau usaha, banting tulang, peras otak ya, sinau, belajar, semangat hari ini. Taat, ibadah, usaha. Semoga yesterday tomorrow is hope. Besok kalian jadi orang hebat semuanya. Just. Yesterday, today, tomorrow. Yesterday apa? Bahasa Arabi. Al amsu, al yaum, al ghad. Ayo, malah PL pelolo gitu. Apa? Kowe tak dijak metemu engko. Ngono Samsu. Al amsu kemarin, al yaum hari ini, al ghad besok. Yesterday, today, tomorrow. Just. Mafia selamat. Kenapa mafia selamat? Kau bukan mafia zikir. Jawabannya yang poin dua aja deh, singkat. Satu, orang kalau sholawat pasti zikir. Tapi kalau orang zikir belum tentu sholawat. Coba anda zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astagfirullah, kan gak ada sholawat tuh. Tapi kalau kita sholawat pasti zikir tuh. Sallallahu alaihi Muhammad, ada kata Allah tuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabb, kau panggil Allah kan. Sholawat pasti zikir. Allahumma salli wa sallim, Allah kau panggil kan. Tapi kalau zikir belum tentu sholawat. Yang kedua paling hebat nih, alasannya kenapa mafia sholawat. Jujur, kita sholat menyembah Allah, ibadah menyembah Allah, zikir ingat Allah, zikir menyebut Allah. Hidup harus kerangkanya ingat takut kepada Allah. Ingat ini, ternyata yang kita sembah yaitu Allah, yang kita zikiri, yang kita sebut, kita ingat, kita takuti yaitu Allah, ternyata bersholawat. Makanya kita bikin mafia sholat, bukan mafia zikir. Mudeng pora kok lolo gitu lah. Ya toh apa nganggung apa we nganggune Pentium loro gitu gitu. Wis ki jamane T5 iki gitu nek gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, paham ya? Mafia manunggaling pikiran lan ati. Mafia manunggaling pikiran ati. Ini dakwah nih. Saya ini sering bikin ungkapan-ungkapan yang sedikit membuat orang itu, orang ngajak itu kan biar supaya yang penting tertarik dulu gitu. Karena metodologi dakwah kan gitu ya. Jadi saya punya majelis sedikit tiap Jumat pon malam Sabtu pagi, namanya Molimo Mantap. Molimo Mantap gitu. Pertama ya dihujat elek, tapi udah seneng do moror karo dhewe gitu. Berarti juga mafia selawat. Kita punya binaan dari mulai ABG. Ya anak kecil tuh. Grup hadroh sama sufi di Ponorogo namanya ABG. Apa itu? Anguti Berkahe Gusti. ABG. Yang kedua kita lahirkan anak generasi muda-muda nakal, kita kumpul namanya, kita bikin namanya Rama Sinta. Rotib Manakib Yasin Tahlil. Ini yang terbaru kita kasih nama anak muda ya, mengakomodir anak-anak muda itu. Udah seneng daripada do kaplok-kaplokan dia jadi rebana terbangan ini ngaploki rebana itu. Yang Peter gitar anak pang-pang itu. Alhamdulillah, gondrong-gondrong kita bikin yang grup yang ketiga ini di Madiun. Kita bikin namanya Sinar Mata. Ya Sinar ya Manakib Tahlil. Asli itu, buka aja di internet tuh. Rama Sinta, Sinar Mata, ABG kan ada semua tuh. Ini yang sempat kita berdirikan bersama guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Kita bikin di pesantren saya dari sembilan beliau tahun 2000 berapa ya Dan?
2010 saya bikin namanya Laskar Joko Tingkir. Itu biasanya kalau ada Bebel TV di mana-mana ada pakai item-item, itu pasukan saya itu. Itu namanya Laskar Joko Tingkir. Sejomu nek pengen teko, ayo sing penting dikir. Joko Tingkir. Ya wis, ngono wae. Oke, next, berikutnya sebuah pengenalan untuk Anda, Mares Mafia Selawat. Kita udah punya Mares Mafia Selawat. Anda lihat di YouTube tuh, Mafia Selawat. Pokoknya sing melu ngene-ngene tak dungake sehat kabeh. Sukses kabeh. Aja amin tok tangane ngene yo. Mafia Selawat yo. Mafia Selawat. Mafia Selawat. NKRI Selawat. Taubat. Tangannya di atas meja, ya. Yuk. Mafia Selawat. Yo, Mafia Selawat. Manunggali pikiran lan ati. Ing dalam selawat. Manunggali pikiran lan ati ing dalam selawat. Lan ati ing dalam selawat. Supaya dadi gampang, supaya dadi gampang dalane cotopat, dalane cotopat, supaya dadi gampang, supaya dadi gampang dalane cotopat, dalane cotopat. Lurus syafaat, lurus syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Ayo shalawat. Selawat muka-muka maksiate minggat, maksiate minggat. Ayo para sedulur padha ngakeno syukur, padha ngakeno syukur supaya uripe ora bakal ngawur, supaya iku sedulur kabeh manungsa, iku sedulur sing akur akur muga-muga
Mafia Solawat, NKRI Solawat, taubat. Oke, ini akhir bulan Oktober, bulan istimewa. Tanggal 1 Oktober hari apa? Ton, 1 Oktober hari apa? Siapa mau nyari rebomu? Hari Rebu. Capek deh. Hari kesaktian, 5 Oktober, Hari Tentara Nasional Indonesia. 22 Oktober, Hari Santri Nasional Indonesia. Luar biasa tuh kita nih. 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Tanggal 31 Oktober, Hari Senin. Oke, cerdas. Yang jelas Miladia UKM Kordais. Wah, yang ke-31 pas 31 angkanya. 31 bener ya? Wah, udah tua lah. Ya Allah. Tepuk tangan untuk Kordais nih yang ulang tahun. Luar biasa. Oke, ayo semangat pemuda. Hoi. 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 Wis pokoknya 10, 20, 30, 40 saya ketahun nek durung kiamat gitu. Wong ki mes-mes kiamat gitu. Jujur, jujur itu hampir kiamat. Karena Rasulullah niku shodiqul masduq. Jadi tidak pernah berbohong ya. Nabi sudah mengisyaratkan bahwa salah satu tanda kiamat sudah nyata. Masya Allah, ngeri. Apa coba? Hah? Hei. Wa antaral khufatal uratal ala ri'asyati yatatawalna fil bunyan. Kau lihat orang yang tadinya angon pedus, bedes-bedes ini, wong Demak, wong Kendal, ngarit gitu. Sikile cokoran ora iso tuku sandal ya. Tapi ya tatawaluna fil bunyan, keduduran gedung. Dalam tafsir hadis ini, tanya orang Suluddin tuh tafsir hadis tuh. Ternyata sahabat Abu Hurairah bertanya ke Rasul, "Ya Rasul, siapa yang kau maksud?" Siapa? Wusdat. Wusdat. Allah Rasulullah menjawab, "Humul Arab." Orang Arab. Lihat dulu Arab itu satu negara loh, namanya Jaziratul Arab. Sekarang menjadi 7 negara tuh. Setelah tahu minyak menghasilkan dolar yang sangat dahsyat di dunia. Sekarang lihat Masjid Nabawi kalah karo hotel, Ka'bah, Masjidil Haram kalah dengan Ka'bah. Duduran. Sekarang bangunan tertinggi di dunia sekarang ada di mana? Dubai itu. Al Buruj itu 800 meter sekian. Ini yang terbaru nanti tahun 2020 jadi itu. Tingginya lebih dari 1 km tingginya. Ada di mana? Di Arab Saudi. Kiamat. Mulai dangkawin. Hei. Hei. Masya Allah. Wes. Ayo bareng-bareng semangat dulu, semangat. Jujur yang terbaru ini saya ajak Anda semangat generasi muda karena 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Atau mungkin 50 tahun yang akan datang. Saya Pak Yaya Anas, ini ada Dan Heru. Ini Pak Isten yang keluar lali. Ini keluar aku sering anu sama beliau tuh tukaran. Jadi tukaran ya gelut bien tapi bien. Jadi saya iki bolo to padha anu to. Saya kalah umur sama beliau nih jujur. Ini yang junior saya, ini Dan Heru. Ini tadi baru pulang dari Malaysia nih, ini yang punya patunator itu, yang punya patunator ini beliau nih. Ini alumni dakwah dan dulu ketua Kordais ini. Tapi gak dapat undangan. Saya mau berangkat, saya teringat beliau. Karena beliau sering ngawal saya kalau arah ke Tegal, ke Brebes. Lalu saya dikawal beliau. Karena beliau ini pimpinan Bravo Satria Perkasa. Outsourcing Security. Untuk wilayah Jateng dan DIY. Itu orang dakwah tuh. Saya pengen satpam tuh. Yang main bar itu pasti kenal beliau semua ini. Ini dulu ketua Kordais tahun 2002. Gak dapat undangan lagi padahal ulang tahun Kordais, pelanggaran panitianya gitu.
Termasuk pelanggaran sing nemen iki apa to? Amplopku dipotong separo. Saya cerita sama Kang Daneru, tak telepon baru turun dari baru pulang dari Malaysia, belum mandi nih. Dan enggak mau tahu pokoknya ketemu ning arep kampus, kangen-kangenan gitu. Saya baru pulang dari Malaysia. Alhamdulillah Fakultas Dakwah punya patunatur. Kalau Pak Anas kan KBH Riyadul Jannah ya. Ini patunatur umroh yang kantornya depan kampus 2 itu loh. Nah, iklannya totokan jerakah itu loh. Oh, wani bayar loh Bro, setahun itu ora cukup 70 juta loh Bro. Lalu ni dakwah loh Bro, terima nemplekke ngono tok niku. Bangkit semangat, jos. Nanti kita kasih motivasi nanti. Oke, ini Daneru ini saya telepon baru pulang dari Malaysia. Subhanallah. Ngapain ke Malaysia? Nonton MotoGP. Wah, keren. Jos, tepuk tangan tuh. Kemarin di Jepang apa di Sepang kan? Gue nonton TV, TV-mu ubah-ubah. Subhanallah. Jadi dulu dakwah Fakultas Dakwah tuh enggak payu loh. Mahasiswanya kurang apalagi yang usuludin. Tapi kenyataan berjalannya waktu ternyata alumni Fakultas Dakwah. Ngeri luar biasa. Alumni YIN BNT wala ya EIN gitu. EIN gitu. EIN gitu. Ternyata ternyata subhanallah. Top, tamar ga top. Apalagi yang ngomong ini. Wah, wis pokoke top karo Markendes. Alias Sarkawut. Subhanallah. Bangga dong ya, alma mater kita. Ayo, Kordais ini. Mari bareng sama. Ayo, bareng-bareng. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, kami yang tua itu udah enggak ada nanti. Umur kita udah tua semua. Ini saya Wak Yana sudah berapa? Oh, udah 50. Please, guess me. Kowe ngira-ngira umurku piro ngono lho. 50. Coba. Wes ngene piro? Wane mabluk. Kalau menurut KTP 43. Tapi kalau menurut urutan kakak adik harusnya kita di usia 46 ya, 46. Tapi nek sing takok harim cewek ya 34, 35. Beda makom kan. Saya ngomong sama pemuda ceramah ngaji secara canom karo wong tua ya beda dong gitu. Kalau canom ya ala-ala anak muda sama takut cewek. Berapa, Gus? 34. Modus. Saya pernah ikut Basul Masail NU Kota Madya Semarang tentang masalah ini. Ketika seorang suami punya istri, dia pergi di luar kota, ditanya punya istri enggak, dia jawab enggak, artinya enggak ada istri, ini apakah hukumnya ini talak apa enggak. Ternyata Basul Masail memutuskan tidak talak selama tujuannya baik, supaya yo untuk wong wedok bojo meneh kan. Sebab laki-laki itu diperbolehkan sampai 4 gitu. Itu orang hebat itu. Dan makanya jujur saya tidak pengen jadi pegawai negeri. Dari dulu saya tidak pernah pengen jadi pegawai negeri. Karena begitu pegawai negeri ora iso wayah, enggak iso poligami. Sementara saya ini adalah pejuang poligami internasional gitu. Alhamdulillah ini dua istri saya ikut semua. Dua istri saya ikut ini. Tepuk tangan dua istri itu. Sengaja tak akan aku cadar soalnya si Cici merongos ya tinggal lagi ton. Si. Iki merongosnya mergong guyu. Nek kowe kan merongosmu permanen. Ndio, nyai di belakang ini. Allahu sallallahu Muhammad. Ayo. Wegi permanen merongosmu dul ati. Hoi! 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 Oke, next. Ngomong apa? Saya anggap kayak biasa lah mahasiswa ngobrol-ngobrol saya wong amplop ya separuh tok. Jujur saya ngomong sama Danielu nih, mantan ketua Kordais tahun 2002 tuh. Yang sekarang punya Patuna, yang ini beliau ini ketua
Bravo Satria Perkasa outsourcing security Jateng DIY loh, enggak cuma Jateng DIY, ribuan anak buahnya itu, satpamnya itu. Semua didakwai itu. Semua ala Islam, ala NIN semua itu. Ya NIN. Keren lah, kamu harus gitu dong. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oh, ini sudah dua kali pengajian saya didanai oleh beliau Pak Tunator ini. Kemarin yang terbaru di Brebes tuh. Didanai semua. Ora koyo ngene iki panggungnya cilik ngene iki. Ngeri. Tanya aja sama beliau, saya juga enggak tahu. Subhanallah. Tur amplop yo semene, Bro. Ada orangnya soalnya. Tur ada door prize umroh gratis tuh. Ini kalau tadi panitia bisa menghubungi beliau wes. Ora bakal dipotong separuh aku ngene gitu. Oke, saya sama tidak masalah. Itu bagi saya enggak penting, enggak penting. Jujur saya memang pengennya saya malah santri saya tak ajak semua berapa ter-